Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 10 truk boys bekas murah dengan harga terendah mulai dari 60 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tahun 1989, lokasi Malang, dan harga ditawarkan 69 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tahun 1994, lokasi Blora, dan harga ditawarkan 85 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu LVD tahun 2015, lokasi Kediri, dan harga ditawarkan 220 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu F-Giga tahun 2017, lokasi Karanganyar, Solo, dan harga ditawarkan 288 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Canter Super Speed tahun 2012, lokasi Ngawi, dan harga ditawarkan 235 juta rupiah.
Yang nomor 6 ada Mitsubishi Canter HD-EV tahun 2013, lokasi Ngawi dan rekening tawarkan 295 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Isuzu LF Giga tahun 2017, lokasi Ngawi dan rekening tawarkan 310 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Isuzu LF Giga tahun 2017, lokasi Sragen dan rekening tawarkan 322 juta rupiah. Yang nomor 9 ada Isuzu LF Giga tahun 2020, lokasi Ngawi dan rekening tawarkan 343 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter Super Speed tahun 2019, lokasi Ngawi dan rekening tawarkan 355 juta rupiah.
Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.